Hai, Laikul Fahri di channel ini bahas live streaming. Dan hari ini aku mau ngetes jarak Holy Land Pyro Edge, wireless transmitter terbaru dari Holy Land. Setupnya simple aja seperti ini, kamera ZV-E10, transmitternya di sini, dan receivernya aku colokin ke monitor kayak gini. Yuk langsung aja kita tes jaraknya. Aku pakai hitungan kaki aja ya, mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, tentu aja masih jauh banget ya. Baru 5 langkah seperti ini, kita akan cobain terus sampai sana. Jalan terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jarak 45 langkah di sana udah jauh sekali. 45 langkah seperti ini. Hasil harusnya masih bagus. Masih oke. Kita lanjut lagi. 45, 6, 7, 8, 9, 10, 50 langkah. Aku putar aja ke sana kameranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini udah sekitar 70 meteran. Aku bakalan coba jalan lagi ke sana ya. 70, aku balik aja kameranya. 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di jarak 120 langkah los, gambarnya masih bagus. Kita bakalan coba jalan lagi ke sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jaraknya udah jauh banget ya ke sana. Sampai sini masih aman, aku bakalan coba muter ke situ ya. Jadi ketutupan bangunan-bangunan ini. Ketutupan bangunan itu gimana kualitas sinyalnya ya. Headsetnya udah putus, tapi wirelessnya masih aman. Jadi aku nggak bisa komunikasi sama kameramenku. Kita bakalan coba jalan aja tanpa komunikasi ya. Nanti kita lihat hasil rekamannya. Ini di sini kita bakalan coba jalan. Dan aku bakalan belok ke sini aja. Gimana gambarnya? Nggak tahu nih, aku nggak ada komunikasi apa-apa. Ini aku nggak tahu, aku nggak ada komunikasi apa-apa sama receivernya ya. Jadi aku jalan aja terus seperti ini. Ini udah ngelewatin gedung banyak banget sih. Nggak tahu ini masih aman atau enggak. Muter nih ya, aku muter. Jadi di balik situ sih sebenarnya.